Okay, so Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar macam mana nak buat borang kehadiran melalui Google Form dan analisis kehadiran tersebut dalam Google Sheet. Okay, so mula sekali kita pergi ke Google Drive dan kita create new Google Form. Okay, a blank form. Lepas tu, untuk blank form ni kita bolehlah buat nama form kita ni kehadiran bengkel matematik. Okey, so sambil tu kita update nama form kat sini, kita klik je automatic. So mulanya kita mungkin kita kena kita nak minta pelajar pilih kelas. Okey, kelas ada 4 kelas, 4 sains, 5 sains, 5 dini sastra, 5 ekonomi, 5 perniagaan. Okay, soalan seterusnya mungkin kita nak buat sesi lah, sebab bengkel matematik ni ada 2 sesi kan. Okay, kita buat sesi pagi dan sesi petang. Okay, seterusnya kita nak buat untuk page lain, sebab sekarang ni kita nak belajar cuma pilih nama saja, tak payah diorang type nama satu-satu. Ni penting sebab kalau boleh kita nak nama tu seragam sama dengan name list kita nak buat nanti. Okay, so kita create new section berdasarkan diorang punya kelas lah. Okay, 5 science, nama. Okay, kita copy daripada name list yang memang sedia ada, copy dan kita pilih drop down, senang untuk pelajar, paste. Okay, dan kita add section yang baru untuk kelas seterusnya. So kita kena ulang langkah ni untuk semua kelas lah. Okay, section dan question. Question tu untuk nama mereka lah. Okay, kita drop down, copy daripada name list. Tambah section. Tambah soalan. Copy daripada name list. So kita ulanglah untuk semua kelas lah macam ni eh. Okay, kenapa kita pilih drop down? Sebab dia senang. Bila pelajar baca tu dia bila pelajar buka page tu, dia tak adalah nak display semua nama dan penuh page tu. Okay, add section lagi. Dan untuk kelas terakhir lah, 5 perniagaan. Okay, so copy paste, memang automatik lah namanya. Okay, kenapa salah satu tujuan kita nak buat section untuk setiap kelas ni, sebab kita nak selepas pelajar pilih nama, dia akan automatically pergi ke kelas mereka. Diorang tak payah nak pergi tengok kelas lain punya name list. So kita klik kat 3 dot kat sini, go to section based on answer. Okay, so kalau 5 sains, pergi kat 5 sains, 5 dini sastra, kita ikutlah section tu. Okay, so ni dah settle. Dan seterusnya selepas habis section, after section 2 ni, maksudnya selepas dia orang dah isi nama kat 5 sains, kita bagi pilihan untuk submit form terus. Okay, kita ulang juga langkah ni untuk setiap kelas yang lain. Oh ya, kita akhir ni tak payah. Okay, jom kita tengok macam mana rupanya. Kita tekan kat sini ada mata ni, preview. So pelajar akan nampak borang kehadiran bengkel matematik dia begini. So diorang pilih kelas, pilih sesi, next, akan terus ke nama kelas 5 sains. Sebab tadi kita go to question based on answer kan. Okay, so kalau drop down menu, dia akan nampak macam ni. Pelajar boleh scroll. So kita pilih lah Abdul Aziz ni, kita submit terus. So kononnya Abdul Aziz ni dah hadir untuk bengkel matematik. Okay, kita kembali kepada yang ini. Kita punya
for me. So kalau nak reko-reko ke, kita boleh customize team lah. So header boleh tambah ataupun then team color ni pun ikut juga. Dan kita boleh tukar font style. And then paling penting sekali sebenarnya nak tengok response diorang lah. Okay, kita boleh nampak sekarang ni dah ada satu response. So kita kena create spreadsheet. Okay, sebab kita nak analisis kehadiran pelajar automatic lah. Kita create. Okay, bila dah create spreadsheet, kita akan nampak bentuk macam ni. So sekarang kita nampak dalam spreadsheet ni Abdul Aziz yang dah hadir. So first thing first, apa kita kena buat ialah kita kena asingkan timestamp ni. Dia memang automatically dengan Google sebab kita tadi tak ada pilihan tarikh dan masa kan. So ini memang pelajar tak boleh nak tipu lah. Memang ini adalah ikut masa yang diorang isi form tu. Okay, untuk kita buat analisis, kita kena asingkan tarikh dengan masa sebab kita cuma nak analisis mengikut masa. So kita highlight kolom A ni dan kita tekan data. Lepas tu kita cari split text to column. So bila kita buat macam tu, kita dah asingkan antara tarikh dan juga masa lah. Okay, seterusnya kita kena add sheet, tambah sheet baru. Okay, dalam sheet yang ini adalah sheet yang kita untuk kehadiran tu lah, nak tick ataupun hadir ataupun tak hadir. So kat sini kita punya analisis. So kita mulanya kita kena sediakan senarai nama. Okay, kita tak ada lagi senarai nama, so kita copy paste lah ikut yang tadi. Okay, kita paste value je. Okay, and then nama Dini, copy dan paste value. Nama ekonomi, copy paste value. Dan nama perniagaan pun kita copy dan paste value only. So kita tak nak apa-apa format daripada mana-mana Google sheet ataupun Excel yang kita copy tu, kita format tu ikut sekali. So kita nak dia punya nilai je. So dalam case ni kita nak dia punya nama sahajalah. Okay, so kita adjust sikit sini. Okay, sekarang ni dah ada dah. So ni kalau 5 size kan. Okay, so 5 size kita copy. Ni cara saya senang lah. Dan sampai Umairah tadi kita paste. Okay, 5 Dini, Abdul Fatah Iskandar, copy sampai Puan Syedah Fisah. Okay, so sekarang kita nampak nama Wan Syedah Hafsah ni terpotong. So kalau kita nak betulkan, mungkin kita boleh highlight dekat column B, dekat format text wrapping. Okay, kita wrap. So wrap tu maksudnya bila panjang tu dia akan terus jatuh automatik ke bawah lah. Okay, dan Q8 ni 5 ekonomi, copy dan sampai Zulhairi, paste. 5 perniagaan, sorry, 5 perniagaan kita copy dan kita paste. Okay, so sekarang ni generally kita dah adalah nama, senarai nama. Okay, pertama sekali kita kena sediakan. Okay, sebab ni kan memang form yang kita nak tunjuk pada semua kan. So ni kelas, mungkin ni sesi pagi, sesi petang. Okay, so apa kita nak buat, kita kena tulis formula di sini lah. Okay, kita equals, kita guna count if. Count ifs. Okay, count if ni maksudnya dia ada dua tempat yang dia nak refer lah. Okay, pertama sekali count if ni kita tengok daripada form response.
nama sini. Okay, kita, kenapa kita pilih kolom D? Sebab kat kolom D ni nama pelajar kelas 5 sains. Okay, bila kita dah buat, nampak tak ni, ni formatnya. Okay, count if form responses 1 ni D. Daripada list kolom yang D ni, sebelum tu kita kena lock supaya dia tak lari. Kalau kita copy paste kemudian, kita tekan F4. So nampak tak ada tanda dollar sign kat sini? Ni maksudnya untuk count if ni dia akan ambil dan terus daripada kolom D ni sahaja. Okay, dan seterusnya, okay, D kita nak refer kepada mana? Kita nak refer kepada nama kat sini, Abdul Fattah ni. Okay, form yang tadi pairing dia dengan nama kat sini. Seterusnya kita tengok untuk sesi kan. Okay, sesi kita ambil balik dekat form. Sesi pagi, kita tekan F4 untuk dollar sign, kita comma, dan kita nak padankan dengan sesi pagi di sini, D2. Okay, kalau kat sini kita nak lock kan, kita lock di selepas B. Kalau B ni formula dia selepas, sebelum B. Terima je lah macam tu kan. Okay, so nampak tak kan. Okay, so Abdullah Abdul Aziz ni dah datang. Okay, sekarang ni kita tak boleh nak terus autofill sebab dalam form kita ada pelbagai kelas. So kita cuma boleh okay, sebelum kita nak copy ni, kita kena tambah satu lagi formula. Beberapa lagi formula. Okay, yang keduanya kita kena tekan shift control dengan enter. So kita boleh nampak array formula. Okay, and then satu lagi kita nak pastikan kalau, katakanlah ada case kalau Abdul Aziz ni dia tekan dua kali atau tiga kali kehadiran dia, kita tak nak yang sebenarnya Google Sheet ni kira sekali lah, sebab kita nak cuma kehadiran dia satu je. So kita formula adalah if, and then ending dia kat sini, lebih besar sama dengan 1.1.0, tutup kurungan. Okay, so tu formula dia. So ini memang apa yang saya belajar lah. Okay, so ini kita boleh tarik sampai 5 sign sahaja. Okay, oh jom, sebelum kita tarik formula tu, ada satu lagi. Sekarang ni kita nak pastikan kalau pelajar tak hadir, kita nak highlight, highlight merah. Okay, so kita pergi dekat data. Sekejap ya, saya tak ingat. Oh ya, yeah, format. Sorry ya, format, conditional formatting. Okay, so ini ya, range dia kita nak sekejap, saya rasa ini kita buat kemudian lah. Kita settlekan dia punya formula dulu. So kita boleh tarik formula ni untuk semua kelas 5 sains. So sekarang kita nampak lah kelas 5 sains ni Abdul Aziz dia hadir, yang lain tu semua tak hadir eh. Okay, untuk seterusnya 5 sastra, kita kena kena pilih kolom yang lain lah, sebab sekarang ni namanya 5 sastra. Kalau ikutkan dekat dalam form response, 5 sastra tu namanya akan naik dekat E ni. Okay, so susunan ni adalah ikut susunan section kita tadi. So ni 5 sains, 5 dini sastra, 5 ekonomi, 5 perniagaan. Okay, so sama juga macam tadi, kalau kita nak copy pun, katalah kita copy kan. Okay, yang ni kita kena ubah. Kita highlight ni balik. Okay, kita delete, kita pergi ke sini dan kita ambil E. Okay, kita kunci dengan F4, kita enter. Okay, so macam tu lah. So nampak eh, kalau 5 sains ambil pada kolom D, kalau 5 dini sastra ambil pada kolom E. So dini sastra kita pun boleh tarik juga dia punya formula untuk semua pelajar 5 dini sastra lah. Okay, dan
untuk 5 ekonomi, kita ambil 1, kita tukar. Highlight kat atas, kita cari kat sini. Okay, kalau 5 ekonomi dia pada kolom F. Kita kunci F4, kita enter. Okay, so kita tarik. Untuk semua pelajaran 5 ekonomi. Okay, 5 perniagaan, kita nak kena edit juga eh. 5 perniagaan bukan dekat kolom F. 5 perniagaan kat kolom G. Okay, kita kunci dengan F4, enter. Okay, dan habis. Okay, so setakat ni untuk bengkel matematik cuma ada Abdul Aziz. Jom kita cuba automatik ke tak. Okay, kita cuba submit satu lagi response. Kita ambil 5 perniagaan. Sesi pagi, kita ambil Megat. Tidak, kita ambil nama terakhir lah, senang. Iman eh. Submit. Okay, yang ni eh, kita ya, yeah, kita nampak kat sini Iman dah hadir. Okay, so dia yang ni automatik lah. So kehadiran ni akan automatik berpandukan dengan response di daripada Google Form ni. Okay, so seterusnya kita ni nak buat warna kan. So kita highlight D ni. Kita pergi kat format, conditional formatting. Okay, color scale ni dia dah ada kat sini kan. So kita ubah lah. Okay, nampak ni D3 sampai D37. Kita check betul tak, sampai D74. Sampai sini lah. Okay, so mean value kita nak ambil, katalah kita ambil number 0. 0 kita nak buat warna merah. Lepas tu kalau number 1, kita kekalkan dia putih. Then done. So nampaklah merah tu tak hadir, yang hadir tu putih. Okay, senang untuk kita detect. Okay, seterusnya sekejap ya. Okay, so setiap kali bila kita buat Google Sheet ni, sebab dia kan Google Sheet, so kita kena sentiasa pastikan kita punya internet connection tu elok lah. Sebab dia kalau offline, apa-apa perubahan kita buat dalam Google Worksheet ni, dia takkan update. Okay, seterusnya petang. So kalau kita tarik yang ni, tarik formula, tekan highlight ni, tarik ke kanan, highlight formula. Kenapa Abdul Aziz kosong? Kalau kita tengok, okay, kalau form responses, kita ambil pada kolom D. Kolom D ni kat sini eh. Betul, nama Aziz. Okay, B3 sini. Okay, response yang C ni adalah untuk pagi. Sekejap, sambil tu kita cuba sini eh. Submit another response. Aziz datang petang. Nama, okay, Aziz eh. Okay, boleh terus. Dia terus detect lah. Sebab kalau tengok kat sini, nampak sesi ni kan, sesi pagi petang. So terus detect lah. Sebab dia satu page kat sini. Okay, untuk timestamp pula dia lari sikit. Kita kena highlight yang ini. Format macam tadi lah. Data split column to text, so dia tak lari. So nampak lah macam ni eh. So dia automatic lah. Sama juga kalau nak tarik, kita kena tarik ikut kelas sahaja. Sebab setiap kelas form dia lain-lain. Macam tu lah. Okay, so yang ni kita tarik dari kiri ke kanan dan ke bawah mengikut kelas. Nama 5 ekonomi. Lima perniagaan. Okay, so tadi kita buat untuk Abdul Aziz, datang sesi pagi, sesi petang. Iman pula petang dia tak isi, so kita boleh detect lah. Okay, kalau nak tahu kehadiran jumlah semua tu, macam biasalah kita buat sum. Sum kita highlight yang mana kita nak untuk kehadiran tu kan, yang datang. Okay, so
ni dia punya kolom enter. So kalau kehadiran pelajar kita cuma 2 orang untuk bengkel sesi pagi. So formula ni boleh ni lah. So ni mungkin jumlah, kita tulis kat sini jumlah, tak kita tulis tidak hadir, yang hadir, hadir. Lepas tu tidak hadir, dan kita boleh buat jumlah. Okay, kalau yang tak hadir, kita ambil jumlah pelajar semua sama dengan, okay, jumlah pelajar ada berapa? 71. Tolak, kita highlight yang kat atas supaya dia automatic. So yang tak hadir 69, hadir 2 orang. Macam itulah. Okay, so jumlah ni mungkin kita boleh buat sum lagi sekali. So dia nak tengok kita tally ke tak. So sum untuk 2 ni. Okay, dapatlah. Nak sama dengan sebelah, tertarik je ke, ke kanan. Asing-asing. Okay. So yang lain tu ikutlah. So ni nak buat bowl, susun lah untuk, and then center. Mungkin untuk yang hadir ni, mungkin kita nak buat the whole row ni, kita boleh tukarkan kepada color hijau ke, kan. Okay, senang untuk kita baca nanti. Macam ni yang hadir tak hadir. So ni ikutlah macam mana nak. Okay, so itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum.